Assalamualaikum. Ya, anak. Den, Den bangun, Den. Den, bangun. Den, bantuin gue dong. Jadi, gue tuh diminta tolong sama bokap gue. Dia minta tolong buat ngirim surat sama file-file penting ke om gue yang ada di Bogor. Kebetulan banget nih, hari ini mobil gue ada di bengkel. Kebetulan juga, lo kan bisa supirin gue. Jangan lama-lama ya. Kenapa? Gue lagi enak badan nih. Kepala gue cenut-cenut. Kuyung hai. Tapi tadi gue udah minum obat sih, barusan. Buat meredain doang. Sip. Yaudah, berangkat kita ya. Ya. Den. Mau kemana? Mau tidur. Kok mau tidur? Ya mau siap-siap lah. Kan katanya disuruh ngantri lu. Iya. Yaudah, gue tungguin ya. Ya. Cepat, jangan lama-lama. Emang baik bener nih temen satu ini. Aduh. Let's go. Lu punya masker gak? Gua bagi dong. Gua belum beli nih. Habis. Lihat. Set. Wih, masker baru aman dipakai ini buat lo. Jago sulap juga lo. Iya dong. Emang lo doang yang bisa krok. Jadi beda lagi. Aman. Mak Wiu. Berangkat. Yuk. Cepet ya, pakai. Iya. Tapi beneran nih nggak apa-apa. Ntar takutnya di jalan lu tiba-tiba keinget sesuatu itu janji atau urusan yang lebih penting, lu puter balik yang ada kan nggak lucu gue. Wah, telat lu ngomong kayak begitu. Harusnya tadi pas di rumah gue. Udah di dalam mobil lu ngomong kayak begitu. Wah. Iya, maaf. Lu apaan sih? Ini gue lagi nyetir. Ntar dulu. Lu ngantuk? Agak. Lu kecapean? Lu sakit ya? Lu telat lagi ngomong kayak begitu. Kan tadi di rumah gue udah bilang. Gak usah khawatir lu. Bro, gini aja deh. Lu kan ngantuk. Gimana kalau kita tukeran aja? Udah tenang aja orang Bogor deket ini kok. Gua kuat. Tenang-tenang aja lah, Bro, bukan masalah Bogor deket atau jauh, bro. Gue takut kenapa-napa ya, tukeran aja ya, ya please ya. Gue tukeran deh. Bro, awas bro! Awas! Aduh deh! Apa nih? Aduh. Lu gimana sih? Aduh. Sorry bro, gue ketiduran tadi. Aduh. Gue kaget pas lu lagi teriak. Mana di depan ada motor lagi. Yaudah, cek. Aduh, cek dulu lah. Aduh. Mana ya? Aduh. Aduh, Den. Ngantuk. Aduh, kan gue bilang tadi lo tuh ngantuk. Aduh. Mendingan tukeran aja dulu. Depan gak apa-apa kan? Ya untungnya gak kenapa-napa. Dan untungnya orang tadi juga gak kenapa-napa. Aduh, ini jantung rasanya mau copot, mau keluar tau gak? Kenapa nih? Gak apa-apa. Jadi ini tadi teman saya, Pak. Dia tuh ngantuk, gak fokus, bawa mobil kan. Terus ada orang nyebrang naik motor, dia kaget, makanya banting setir gitu, Pak. Iya, Pak. Tadi saya ngantuk, jadi gak fokus nyetir motornya. Mobil? Oh iya, Pak, mobil. Tuh kan gak fokus ya, Pak. Aduh. Makanya hati-hati kalau bawa kendaraan. Kalau ngantuk, istirahat atau bergantian. Itu anak saya. Sama diri sendiri aja gak sayang. Apalagi sama orang lain.